Selamat siang dari stasiun LRT Jabodebek Duku Atas. Kali ini saya akan naik LRT Jabodebek ke stasiun Harjamukti atau Cibubur ya lebih tepatnya. Selamat siapa perjalanannya, simak terus video. Tangganya ini cukup tinggi ya. Kagak masuk ya. Sebenarnya tersedia lift sih, cuma aku agak ragu karena sebenarnya lift ini diperuntukkan untuk penumpang prioritas. Kalau lurus itu ke arah Jalan Blora dan Stasiun Sudirman. Cuma nanti aku bahas di video LRT berikutnya aja ya. Nah, di sini gate masuknya. Oke, di stasiun ini fasilitasnya ada charging corner, toilet pria, dan juga ada toilet khusus penumpang difabel, pos kesehatan, dan juga musola ya. Nah, ini sekarang saya sudah naik ke peronnya. Dia ada dua rute ya, ke Jatimulia atau Bekasi Timur dan Harjamukti atau Cibubur. Suasana dari peronnya ya. Sendiri dia nggak kayak MRT ya, ini kursinya empuk. Sedangkan kalau MRT kan keras. Di sini juga ada tempat penyimpanan tas juga. Dan ini adalah larangannya, sama dalam rangkaian LRT Jabodebek. Harjamukti.
stasiun berikutnya, Setia Budi. Next station, Setia Budi.
Pancoran. Thank you.
tiba di Kampung Rambutan. We are approaching Kampung Rambutan. Seperti ini ya interiornya ya. Maaf gak bisa jalan satu rangkaian ini karena emang okupansinya penuh banget hari ini. Sekalipun ini hari kerja. Oke, saatnya turun. Well, di sebelah sana itu tadi stasiunnya. Dan sekarang saya mau ke Cibubur Junction. Kayaknya sih ada jalan penghubungnya langsung deh. Nah, ini dia jalan penghubungnya. Mallnya. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam Cibubur Junction ya. Sekedar memberitahu bahwa di LRT Jabodetabek ini bayarnya bisa menggunakan kartu Jaklingko Tapcash BNI. Lalu ada kartu Jaklingko Imani Mandiri serta flash BCA juga bisa ya. Dan tarifnya ini sampai akhir September itu hanya Rp5.000 saja. Dan rencananya nanti mulai Oktober harganya mulai normal. Kalau nggak salah kabarnya sih harganya sekitar Rp21.800 dari Duku Atas ke Harjamukti ya. Baik, sekian dulu videonya dari saya untuk kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video saya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton.